yang telah di, yang terkait dengan permasalahan pemukulan, penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui, tapi akan tetapi proses ini sudah dilanjuti ke di Polres Mara. Maka dari itu LBH Pers Ambon menyikapi dan menyatakan bahwa proses hukum harus berlanjut tanpa restorasi justice dan segera tangkap pelaku. Kedua, melindungi jurnalis dalam kerja-kerja jurnalis sebagai atur, sesuai dengan aturan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Tiga, meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Empat, LBH Pers akan mengawal kasus ini agar hukum ditegakkan dengan benar. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.